Selasa sore, erupsi Gunung Api Sinabung kembali terjadi dengan tinggi kolom 1000 meter. Dalam sepekan, aktivitas Gunung Api Sinabung meningkat. Terjadi 4 kali awan panas guguran sejauh 3000 meter dan 40 kali erupsi. Senin kemarin, erupsi gunung mencapai 3500 meter. Hingga kini, pemerintah Kabupaten Karo menetapkan status awas atau level 4 untuk Gunung Api Sinabung. Status ini sudah berlaku sejak 2 Juni 2015.